Siti Kejora dikabarkan hamil anak kedua. Mendengar kabar tersebut, akhirnya istri Rizky Billar itu buka suara. Penyanyi dangdut itu mengaku kaget dirinya dikabarkan tengah mengandung anak kedua. Namun Lesti Kejora menanggapi kabar kehamilan anak keduanya secara positif dan dianggap sebagai doa yang baik dari warganet. Pasangan Lesti dan Rizky Billar tengah menikmati status mereka sebagai orang tua. Tak lama usai menikah, keduanya langsung dikaruniai buah hati. Tak heran saat Lesti Kejora dan Rizky Billar dikaruniai anak pertamanya, mereka sangat bahagia. Saat ini usia Al-Fatih Billar alias BBL sudah menginjak 7 bulan. Di usia anaknya tersebut, center Lesti Kejora diisukan berbadan dua. Lantas, apakah benar rumor tersebut? Saat ditemui baru-baru ini, Lesti akhirnya buka suara. Ia sempat kaget mendengar dirinya diisukan hamil adik BBL. "Hah, enggak," ucap Lesti dengan ekspresi terkejut. Istri Rizky Billar itu menegaskan bahwa dirinya belum hamil lagi. "Enggak kok, belum, doain aja," terang Lesti. Rizky Billar yang sedari tadi berdiri di samping Lesti pun melontarkan candaannya. "Habis itu, memang kita mau ngelahirin baby M, habis M, N, terus O," katanya sambil bergurau. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.